Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Balik lagi bersama saya Cak Samsul di CSN 1 Entertain. Kali ini grebek dekorasi ya, atau interiornya. Kalau seperti biasa kita sudah lihat dari sound system, sekarang kita lihat dari interiornya. Wedding organizer atau untuk dekorasi meja kursi dan terop ya, atau tendanya. Kita lihat ya, ini tampilan dari depan. Ini weddingnya antara Bima dan Hanum, 23 Januari 2022. Oke, sekarang kita pelan-pelan masuk ya. Ini kita memasuki gapura yang pertama, kemudian disusul foto-fotonya sama hiasan bunga ya. Love is when imperfection being perfection. Ini dari Faiza Decoration, ownernya Raumesa, Ngampel, Joho, Kalidawir, Tulungagung. Buat teman-teman yang mau sewa dekorasi seperti ini ataupun yang minimalis juga bisa melayani ya. Ini disusul bunga-bunga. Ini teropnya dari Mas Rijal atau lebih terkenalnya Mas Bajul. Ini melayani sewa tenda, meja kursi, gerabah dan lain sebagainya. Kali ini featuring dengan DN Audio yang akan kita review besok pagi ya, karena ini malam-malam nggak kelihatan. Nanti besok pagi saya kasih reviewnya. Kebetulan ini yang jalankan sound systemnya juga saya dari awal babat sampai saat ini ya, dan mudah-mudahan ke depan makin sukses dan lancar untuk semuanya. Dan buat teman-teman yang sempat mampir di channel ini, mudah-mudahan sehat dan juga sukses, amin. Ini dekorasinya mantap ya, untuk terop atau tendanya juga bagus. Ini kursinya seperti ini, ada putih, belakangnya ada gelang merahnya, ada juga yang merah belakangnya ada gelang putih, jadi kebalikan-kebalikan gitu ya. Untuk mejanya ini hijau sama putih. Sekarang kita keluar lewat lorongnya. Ini bonusnya kita review untuk interiornya. Oke, sudah ya teman-teman, ini untuk interiornya. Sekarang kita seperti biasa kita ke sound systemnya. Kita review dari aksesoris mixer dan perkabelan yang saya pakai untuk settingan di sorteropan kali ini ya. Kita lihat dari mixer sampai ke powernya, dan nanti juga akan saya kasih dengar untuk live band-bandan atau akustik atau musik untuk standing party zaman now. Oke teman-teman ya, kita lanjut review ke berikutnya, ke sound system.